Tim SAR Senin kemarin mengevakuasi dua nelayan yang berada di kapal motor Makmur yang tiba-tiba mogok dan terombang-ambing di perairan Kampus Biru Mimika. Mesin kapal tiba-tiba mati dan kedua nelayan tidak bisa melanjutkan mencari ikan. Beruntung kedua nelayan tidak panik dan segera meminta pertolongan. Tim SAR bergerak dan langsung menolong. Kedua nelayan tersebut langsung diangkut ke perahu dan longboat, kemudian ditarik kapal cepat milik Basarnas ke dermaga. Kantor SAR Mimika juga menghimbau nelayan agar mengecek mesin dan bahan bakar kapal sebelum berlayar agar tidak membahayakan nyawa. Dari Mimika Papua, Igobat Memolin melaporkan. Mati mesin di Muara Kampus Biru.